Coba. Wes. Ya belum ada, belum dewasa. Gini bener ya? Iya. Yeah. Halo teman-teman. Halo juga. Tim, kamu mau nggak drakmu disuruh dibuat boisin lagi? Mau nggak? Mau banget ya. Kata teman-teman soalnya tuh kemarin ada yang bilang bang dibuatin boys lagi gitu. Kalau gitu tantangannya ini Dim, ada tantangannya. Apa? Kamu harus siap. Siap kamu apa? Kamu harus bantuin ayah. Oke. Oke siap. Itu bawa kesini. Yang ayah. Kotak itu. Ya kan tadi udah dibuka, kita udah unboxing duluan teman-teman. Ini apa isinya? Tahu nggak kamu? Besi. Besimu bukan. Nah, ini apa tuh? Tanki drag teman-teman. Kok iya ya? Ini kan sebentar dibuka dulu, buka sini. Ini udah di unboxing tapi cuma belum dibuka teman-teman. Ada leh. Oh sini, saya bentar di mana Dim? Nah ini, tarik Dim. Kamu salah nariknya. Terus, tarik terus. Oh itu tutupnya, terus. Lepas. Gimana ini ujungnya? Loh, packing-nya ngeri, teman-teman. Mau ngerti kayak apa sih? Loh. Tapi cuma gue. Wah, ternyata ini, teman-teman. Oh, ini kayak tangki drag. Nah, tuh, kamu lihat itu kan. Nanti berarti ini ditaruh di depan, teman-teman. Keren enggak? Iya, tapi ininya copot dulu ya. Ya, nanti itu masih ada lagi. Ini paket yang pertama. Sekarang ambilin itu yang satu lagi. Ini. Ya, itu buat apa? Tahu enggak? Oh ya, ini buat ini. Betul, ini untuk pijakan kakinya, teman-teman. Karena tangkinya warna merah, jadi kita kasih pijakan kakinya juga warna merah. Berarti ini dilepas nanti. Nah, terus aja lagi, Dim, diambilin lagi. Itu yang di sana itu pojokan. Oke. Okay. Ini apa ya? Ini apa? Ayo. Stang. Nah, betul. Dan ini stang, teman-teman. Nah, ini udah semua, Dim ya. Iya. Berarti kamu kan janji mau bantuin ayah kan? Oke. Okay. Berarti kamu ngambil kunci-kunci itu tasnya bawa sini semua. Iya. Oke. Okay. Ya, berat banget kayak kantongnya Doraemon. Ini kan isinya kunci semua, teman-teman. Jangan salah paham, Dim. Nah, ini kuncinya isinya kunci semua. Kadang kadang kalau kita kemana-kemana gitu kan takutnya kalau ada mogok di jalan gitu kan kita udah siap kunci-kunci semua. Oke, pertama-tama sekarang kita buka yang bagian ini dulu, Dim. Apa? Oke, Dim. Teman-teman mau nungguin nggak ya kira-kira, Dim? Nah, kita buka dulu, teman-teman. Itu apa sih? Boleh ini kenang-kenang. Oh, ini itu, Dim. Buat anu aku tahu, buat musir yang di sawah itu. Bukan, ini tuh itu teman-teman. Ini kemarin ada yang bilang juga katanya kalau rangkanya dikasih warna bunglon gitu gimana gitu. Bunglon apa ya? Ya oh, warnanya. Berarti nanti kalau naik di apa pohon nanti bisa berubah lah seperti itu. Jadi warnanya tuh berubah-ubah. Tapi kalau dicat kan enggak kayak gitu, Dim. Kalau dicat itu misalkan kamu lihat dari sini, misalkan warnanya merah. Terus kamu lihat dari sana, itu warnanya udah berubah, udah nggak merah gitu. Masa? Ini kayaknya kamu yang berhayal ya? Berhayal ini nggak tahu ini. Ini masih segelan semua teman-teman. Jadi kalau untuk hari ini, kayaknya mau nyemprot rangka itu kok kayak waktu Nedim ya? Mau gimana, wes? Aku ayah ikut kamu aja, wes. Mau masang ini dulu atau melok dulu? Ya tapi kayaknya meloknya besok aja ya. Gitu. Ya udah dari kali ini simpen dulu sana okay. Buat besok. Oke? Okay? Oke okay, ya. Tak nerusin ini. Nah, udah, Dim. Ini. Terus ini mana postepnya? Postep itu apa lagi? Ya ini namanya footstep atau bancaan, bancatan. Ini teman-teman. Ini keren, Dim. Apa tuh? Nih, lihat. Wih, warna merah. Merahnya itu bangetan. Merasuk. Ah, beda sini ya, teman-teman. Ternyata di situ panas. Ah, pindahan lagi.
Lah hujan kok, Dim? Panas kok, Dim? Panas bingit. Terangnya kayak gini kok hujan. Kira-kira berapa jam ini? 6 jam. Ini enggak ada 1 jam, Dim. Kita udah pesan lampu tapi lampunya belum datang, Dim. Sabar ya. Lampu apa? Ya lampu buat drakmu itu. Ini tuh kalau dilihat tuh kayaknya mudah banget, teman-teman. Tapi ternyata ya jelimet, tempat-tempatnya itu bulat semua. Sip. Lah mana tadi Dim Baswo malah kabur? Din. Apa ya kamu itu malah katanya mau bantuin. Yaudah sana, itu dihabiskan dulu ya. Itu nanti bantuin aja. Oke. Ini selesai untuk bagian footstepnya, teman-teman. Gimana ini, teman-teman? Wah, sama ini yang tadi. Ini yang sekarang. Oh, warna merah makin merona. Sekarang kalau ini aku butuh bantuan ini, Dim. Untuk masang stangnya, Dim. Siap ya? Masang, kita masang stang. Oh ya ini. Ini stang ini lumayan ribet, teman-teman. Soalnya ya tahu sendirilah ribetnya kayak apa. Ini kurang gimana, Dim? Bentar, lah, segini. Sudah masuk ya? Segini, ini posisinya yang ini enaknya segini. Gimana? Kan bisa turun lagi soalnya. Gini aja, gimana? Segini. Ya segini. Segini. Ah. Yang ini bener. Ah. Coba. Wes, tipis. Ya belum ada, belum dirasa. Gini bener ya? Iya. Jadi nanti ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Wes, cakep. Ya nanti, nanti enggak belum disetting aja. Oke, Dim. Gini ya. Mantap ini. Oke sih, bentar, ikutin terus teman-teman ya. Ini tak pasang semuanya hari ini. Oke teman-teman, ini jadinya kayak gini. Tadi udah disetting sama Dimas ya. Jadi kita nyari senyamannya Dimas aja. Untuk sekarang tangki ini, untuk tangki di sini. Guys, gimana teman-teman? Bagus gak menurut kalian? Oh no. Oh, ini keren ini pasti nanti. Oke teman-teman, ini udah kepasang semua ya. Berarti tinggal kita uji coba diisi bensin. Ini bensinnya tuh pakai bensin campur, teman-teman, karena ini speknya kan potong rumput ya. Ini lihat selangnya. Oke teman-teman, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok itu ya teman-teman ya, bensinnya masih ada kendala di bensin, Dim. Iya. Ini bensinnya nggak mau turun, soalnya ini tadi ayah custom, ayah pakein keran, ini keran ini teman-teman. Jadi ini masih belum mau turun, atau dicoba di tes dulu aja, Dim ya? Iya. Di tes buat jalan aja ya. Oke. Ya gitu aja teman-teman, nanti biar tahu ini kekurangannya itu kayak apa. Oke Om Ali, bisa langsung ini di review jadinya seperti ini drag-nya Dimas. Coba Dim ya. Oke. Oke. We'll be right back.
sayang waktu ayahnya Jim masih kecil tuh nggak ada mainan kayak gini, teman-teman. Gimana? Enak banget ya. Oke teman-teman, gimana ini drag-nya Dimas jadi seperti ini sekarang? Dikasih nilai berapa ini Dim ya? Tinggal komen di bawah. Tinggal komen di bawah. Dan untuk bagian belakang yang biasanya itu ada tangkinya, tangki yang sekarang custom itu diambil. Sekarang udah dilepas, jadi kelihatan seperti natural ya teman-teman. Oh, jadi kayak gini. Postepnya keren ya Dim ya? Postep itu apa? Alah yang tadi, footstep. Oh, ya. Pijakan sikilnya nyaman kan Dim? Lebih lebar dan anu ya, enak. Enak ya, nyaman kan? Nyaman. Oke. Kalau gitu ayah boleh pinjem gak Dim? Boleh. Tapi nggak kuat pastinya kalau ayah yang naik. Iya, nanti ngongong. Oke, iya. Yaudah, ayah mau pulang dulu. What? Mau beresin itu. Kamu mau mainan atau mau? Mau mainan. Mainan? Ya. Oke, yaudah. Udah selesai gini, udah lega teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk pengecetan apa namanya bodinya Dimas ini tuh udah di data pesenin ayah apa namanya pilok yang warnanya bundon. Ini red blue teman-teman, jadi warnanya itu kurang lebihnya kayak gini, red blue. Terus ini black, terus ini clear teman-teman, ini clear, super clear. Jadi menurut tutorial penggunanya tuh, jadi di pertama tuh dasarnya warna hitam, setelah warna hitam dikasih yang warna ini red blue, terus setelah itu baru clear seperti itu. Kalau teman-teman setuju apa sepedanya Dimas di kasih warna bubon, teman-teman bisa komen ya, komen nanti komentar terbaiknya. Kita akan bongkar lagi sepedanya Dimas, kita ganti lagi warna rangkanya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya, pantau terus ya perkembangan dragnya Dimas, jangan sedih kayak apa pastinya buis. Oke, dadah.